Halo semuanya, perkenalkan nama aku Milsa. Di sini aku sebagai ketua pelaksana di tahun 2020. Di sini aku juga bakal ngejelasin secara singkat aja DIT itu apa sih. Nah, DIT ini merupakan singkatan dari Days with ETSA. Nah, Days with ETSA ini merupakan sebuah event pengembangan tanggung jawab kalian mahasiswa baru sebagai bagian dari ETSA sendiri. Nah, DIT tahun ini bertanjuk ETSA Quarantine Mission. Nah, tema dari DIT ini terinspirasi dari Avengers, because who doesn't know Avengers, let's be honest. DIT ini juga memiliki 3 tujuan. Yang pertama tujuannya adalah keetsaan, di mana di sini kita akan ngejelasin nih sejarah-sejarahnya dari mana ETSA dan segala macamnya. Yang kedua ada responsibilities, di mana kita akan membangun lagi tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa baru. Yang terakhir ada belongingness. Nah, di sini kita bakal ngenalin lagi nih dosen-dosen ETSA itu siapa aja, kating-katingnya siapa aja. Dan kita juga bakal ngenalin kalian ke sesama teman angkatan kalian sendiri. Nah, di sini tentunya aku nggak bakal kerja sendirian dong, karena nggak mungkin ya kan. Jadi aku bakal ngenalin juga teman-teman panitia yang lain. Check it out. Halo, perkenalkan nama aku Augie sebagai Wakil Ketua DIT 2020. Lalu di Divisi Inti ada Milsa sebagai Ketua DIT 2020. Lalu Yuve sebagai Sekretaris 1, Dita sebagai Sekretaris 2, Stephanie sebagai Bendahara 1, dan Arum sebagai Bendahara 2. Next Division! Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Aldi Teguh Praitno, bisa dipanggil Aldi, selaku koordinator divisi acara di DIT 2020. Di divisi acara, aku dibantu sama 10 teman aku, yaitu Alma Divara, Azukur Firdausi, Cindy Faruyola, Gana Salsadila, Imalia Sunita, Nadia Aza, Najmi Tazain, Raisa Erifrina, Restu Dinda, dan juga Salsa Sabrina. Sampai jumpa di DIT 2020. See you! Halo teman-teman semua, selamat datang di ETSA dan selamat datang juga di DIT 2020. Walaupun DIT-nya daring atau online, tapi semoga kalian tetap bisa enjoy dan bisa mengambil manfaat dari kegiatan DIT ini. Pertama-tama, perkenalkan, halo, aku Indi. Aku di sini sebagai koor dari divisi trainer. Terus di divisi trainer ini selain ada aku juga ada 4 penanggung jawab trainer atau PJ trainer. Nah, keempat orang ini adalah Gesti, Amelia, Leoni, dan juga Firda. Selain aku dan keempat orang ini, ada juga 16 orang lainnya yang menjadi trainer yang nantinya akan mendampingi kalian, menemani kalian, dan membimbing kalian selama DIT 2020 ini berlangsung. Siapa aja sih ke-16 orang ini? Yang pertama, Syafira, Tiara, Nada, Andin, Sakuni, Nabilah, Lea, Pipit, Abigail, Bonita, Hasna, Sylvie, Dewayu, Rista, Balgis, dan juga Inas. Itu aja sih dari trainer, itu aja anggota-anggota trainer, dan semoga aku harap kedepannya kita bisa lebih saling interaksi lagi dan lebih dekat lagi. Sampai jumpa!